Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi di video kali ini aku mau buat tutorial makeup ke kampus. Jadi sekarang aku mau tunjukin ke kalian gimana caranya bikin look makeup kayak gini yang cocok banget buat dipakai ke kampus. Oke, gak lama-lama lagi, langsung aja kita cus lihat ke tutorialnya. Pertama, di sini aku punya Natura Republic Aloe Vera Setting Gel yang 92%. Di sini aku bakal pakai sebagai base-nya. Jadi aku tuh pakainya tuh dikit-dikit aja. Lima di dahi, pipi, hidung dan juga dagu. Alisnya sampai rata. Natura Republic ini tuh bakal ngejaga kelembapan kulit kalian, jadi kalian nggak usah khawatir kulit kalian bakal kering. Aku lanjut ke yang kedua, yaitu di sini aku bakal pakai Wardah sunscreen SPF 30. Ini tuh udah tube yang ketiga kalau nggak salah. Ini tuh benar-benar bagus banget, benar-benar bisa ngelembapin banget dan juga bisa ngejaga kita dari paparan sinar matahari. Oke, langsung aja. Pakainya dikit aja, langsung di tap-tap. Tiga, di sini aku bakal pakai Wardah Everyday BB Cream. Di sini aku pakai yang shade-nya yang natural. Oke, langsung aja kita pakai. Ini aku pakainya dikit-dikit aja. Langsung dibaurin ke muka. Di sini aku pakai tangan karena dia cepet ngeblend. Aku bakal pakai Pixi Concealing Base. Ini tuh produk barunya Pixi, yaitu Pixi for BB. Dan di sini aku pakai yang shade-nya itu yang Sand Beige. Jadi ini tuh cara pakainya tuh itu diputer aja sampainya keluar. Di sini aku pakai kuas buat dilolesin ke bekas-bekas jerawat aku kayak gini, yang kelihatan gini. Jadi ini tuh bakal efektif banget nutupin bekas jerawat. Biar nggak kelihatan mata panda. Apalagi kan biasanya anak kampus pasti sering dadang kayak gitu. Jadi ini tuh bener-bener kelihatan banget mata panda kalian tuh. Jadi kalian harus bisa nutupinnya pakai concealer. Aku rapiin pakai tangan lagi.
step yang berikutnya, di sini aku pakai Wardah Eyebrow Pencil yang shade brown. Ini tuh bagus banget karena di sini udah ada spoolie brushnya. Jadi langsung kita pakai. Di sini aku pakai seperti biasa, aku ngebingkai bagian luarnya dulu. Lalu nanti bagian tengahnya diisi. Sebenarnya sih alis aku tuh udah tebel ya, cuman biar mengisi kekosongan. Pakai eyeshadow Wardah. Di sini aku pakai yang natural ya, di sini tuh yang huruf I. Ada aplikatornya, tapi aku bakal pakai brush karena kalau misalkan pakai brush itu lebih kelihatan natural. Tapi kalau misalkan kita pakai, kalau kita pengen kelihatan pigmented banget, di sini ya boleh pakai aplikatornya. Di sini aku bakal pakai yang warna coklat ini. Aku bakal pakai di seluruh kelopak mata aku. Oh iya, di sini aku skip eyeliner karena menurut aku kalau misalkan pakai eyeliner itu nanti bakal bener-bener kelihatan makeup banget pokoknya. Jadi di sini aku skip eyeliner. Lanjut, di sini aku bakal pakai mascara dan sebelumnya aku bakal pakai penjepit bulu mata dulu. Di sini aku bakal pakai waterproof mascara dari Pixi. Ini bagus banget. Ini aku bakal pakai blush on dari Pixi yang orange salmon yang nomor 3. Pakai brush juga. Aku bakal pakai bedak. Di sini aku pakai Pond's BB Magic Powder. Di sini aku bakal aplikasiin pakai brush. Step yang terakhir dan ini step yang paling aku suka. Di sini aku bakal pakai Ombre Lips, pakai Wardah Lip Cream yang nomor 3, See You Latte, dan juga bakal pakai Wardah Long Lasting Lipsticks yang nomor 9. Aku bakal ngombrein dan aku bakal pakai lip creamnya dulu. Looknya tutorial makeup ke kampus, gampang banget kan buat kalian coba di rumah. Jadi kalian gak usah takut, gak usah khawatir makeup ini bakal bener-bener kelihatan menor karena ini tuh bener-bener natural. Semoga kalian suka dan bermanfaat buat kalian. Jadi kalian yang pengen belajar makeup bisa lihat video aku. Oke, sekian aja video tutorial makeup ke kampus yang udah aku buat. Jangan lupa like and subscribe video aku karena aku bakal update terus video baru. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.